Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Koko Hawanto. Ingin mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau banyak salah dalam tutur kata dan tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Salam aglonema, salam lestari, tetap semangat dalam bertani aglonema. Kali ini saya akan mereview tanaman aglonema jadul tapi koleksian. Ini masih seputaran aglonema lokalan, yaitu aglonema hibrid Pak Greg Hambali. Yang saya pegang ini adalah tanaman aglonema dengan jenis yang di pot putih. Ini adalah namanya Romeo dan ini Juliet. Satu pasang Romeo and Juliet harganya 2.100.000 free ongkir. Silahkan yang berminat bisa nanti hubungin nomor WA yang terdapat di deskripsi. Untuk struktur daun Romeo ini sangat-sangat mirip dengan Paulina. Sangat-sangat mirip dengan Paulina. Warnanya coraknya batik pink, ya kan? Ini bagus, tebal. Ini kuat di cuaca Indonesia. Ini saya bertempat tinggal di Cilacap, di pinggir, masih di pesisir pantai ya. Ini cuacanya panas. Ini sangat-sangat cocok untuk koleksian. Apalagi yang rumahnya di daerah pegunungan, ini sangat subur. Bila mana ingin meminang atau membeli, ini cukup 2.100.000 dapat Romeo and Juliet. Untuk Juliet, ini struktur daunnya ini hampir mirip Romeo, cuman bedanya ujungnya meruncing. Ujungnya meruncing, bisa dilihat ya. Ujungnya meruncing, struktur daun batik hijau, tulangnya pink, sama-sama pink. Cuman kalau Romeo bulat ujungnya, kalau Juliet runcing. Oke. Kemudian ada Romantic Love. Ini ada Romantic Love. Ini rumpun 2 bawah jarum 1 nih. Rumpun 2 bawah jarum 1. Ini jarumnya ya. Kelihatan. Ini bonggol. Ini pocong futuk apa? Potong induk. Potong induk. Induknya saya potong. Bonggolnya saya sisain, yaitu anakan samping ini 2, daun 5 dan daun 5 up. Ini rumpun 2, daun 5 dan daun 5 up. Bawa jarum satu lagi. Untuk lebar daun bisa kita lihat. Lebar daun itu 8 cm, 7 cm setengah. Kemudian panjang daun rata-rata 10 cm setengah. Semuanya sama tuh. 7 cm setengah. Untuk tingginya, tingginya yaitu 18 cm, 17 cm setengah. Ini rumpun 2, kondisi sehat. Struktur daun ini sudah mulai ngeping, sudah mulai mutasi. Mutasi ke pink. Namanya Romantic Love, masih lokalan, yaitu hibrid Pak Greg Hambali. Untuk harganya sendiri rumpun 2 ini bawa bonggol dan bawa jarum 1 harganya 3.300.000. silahkan yang berminat bisa hubungin
nomor WA yang terdapat di deskripsi. Ini bagus, bisa dicacah jadi dua dan bonggolnya pun masih bisa disisain karena udah keluar jarum satu dan mata tunasnya ada dua di dalam. Ini bagus buat koleksian. Kemudian ada jontan 2000. Nah, ini daunnya mirip-mirip Romeo dan Paulina. Ini namanya jontan 2000. Ya kan? Jontan 2000 bawa bonggol gede, bonggolnya sekitar 5 cm atau segini ya, bonggolnya di dalam. Kemarin saya ganti pot, ganti tampilan. Ini rumpun 2, daunnya 4 up dan 2 up. Ini bawa mata tunas 2. Struktur daun ini belang, notol pink, tulangnya pun pink, hijau pink ya. Ini mirip banget dengan Paulina, namanya jontan 2000 atau yang sering terkenal JT 2000. Untuk lebar daun, 10 cm dan panjangnya 15 cm setengah, anggap aja 15. Tuh, 15 cm panjangnya. Mantap. Ini udah termasuk dewasa, bisa dicacah jadi dua dan bonggolnya pun bisa dirawat lagi biar mengeluarkan tumbuhan baru atau tunas baru. Untuk harganya sendiri, jontan 2000 kita bandrol dengan harga 2.100 free ongkir. 2.100 free ongkir. Kemudian ada aglonema masih lokalan, yaitu Made in Indonesia. Made in Indonesia. Ini struktur daun mirip sekali dengan aglonema legacy merah, yaitu ini namanya ID-nya Diana. Saya Diana ada dua. Masih ada dua. Yang ini harganya 900. Ini Diana dewasa induk. Yang ini indukan jumbo, harganya 1.500 free ongkir. Ini jumbo roset, daun nggak ada yang cacat sama sekali, tampilan bawa tunas 2, mata tunas aktif, udah mau menjadi jarum, ada 2 di dalam. Dan yang ini bawa bonggol, harganya 900. Yang ini harganya 1.500 Diana. Untuk lebar daun yang Diana ini 11 cm setengah dan panjangnya 20 cm yang jumbo. Kalau yang remaja menuju induk ini panjangnya 17 cm dan lebar 9 cm. Kalau ada yang berminat silahkan tinggal pilih yang harga 900 ataupun 1.500 untuk aglonema Diana. Kemudian masih lokalan, yaitu aglonema Widia. Nah, ini mulai semangkok ya. Aglonema Widia ini aglonema batikan yang paling bagus menurut saya dibanding batikan-batikan yang lain. Kalau menurut saya Widia, yang ini bawa bonggol kecil, yang ini bawa bonggol panjang. Bonggolnya dari bawah sampai ke atas tuh.
Bonggol bisa dicacah jadi 4, kalau yang kejam bisa jadi 5 bonggolnya buat tanian. Kalau untuk mata tunasnya sendiri, ini Diana, udah banyak bonggolnya, tinggal dicacah. Corak daunnya mirip banget dengan Reanita, cuman ini mangkok. Kalau Diana itu mangkok mirip dengan Adelia. Widya. Namanya Aglonema Widya. Kalau Widya mirip banget dengan Reanita dan Adelia. Namanya Widya, oke. Untuk dua pot bawa bonggol semua ini. Yang ini bonggolnya panjang, siap cacah. Panjang gede nih. Kelihatan ya? Panjang gede. Lebar daun 3 jari. Kalau yang ini 2 jari. Untuk 2 pot Widya harganya Rp1.300.000 karena bawa bonggol semua, bisa ditani semua. Rp1.300.000 untuk 2 pot Widya. Kemudian ada Aglonema Goliath. Ini juga masih hibrid Pak Greg, masih lokalan. Ini saya kasih ini biar daunnya ke atas semua. Ini Goliath terah merah. Lebarnya ini sehubung ada-adaan, kita break dulu ya. Kita lanjut. Tadi sehubung ada-adaan kita break. Ini ada Aglonema Goliath, masih lokalan, masih hibrid Pak Greg Hambali. Ini Aglonema Goliath terah merah, indukan daun 9 mau ke 10. Ini daun barunya udah mulai tumbuh lagi. Daun 9 mau ke 10. Ini indukan, bonggolnya panjang. Kemarin saya ukur ada 1 jengkal. Nanti misalkan deal, kita bisa bongkar dan kita bisa ukur ulang, ya kan? Ini bawa mata tunas, cuman kemarin 2 bulan yang lalu saya bongkar, gak tahu udah jarum atau belum mata tunasnya. Intinya ini indukan, daun 9 mau 10, terah merah, terahnya bagus merah. Lebar daun, ini lebar daun rata-rata berapa ini? 14 cm. 14, kalau ngukur yang paling lebar, ini yang paling lebar ini lebarnya 16, 15 setengah. Ya kan? Untuk panjang daun yang daun baru yaitu 17. Panjangnya 17 cm. Lebarnya 12 setengah. Karena kemarin baru potong anakan, yaitu panen anakan 1. Mungkin ini daun lebarnya ada 1 di bawah, yang lain rata-rata sama nih. Barunya 11,5. Ini yang baru mekar juga 12, malah yang baru mekar tuh 12,5. Insya Allah ini sehat. Kalau mau deal, nanti bisa cek akar dan cek bonggol. Karena ini bonggolnya panjang, ada 1 jengkal. Yang jiwa cacah pasti ini suka, bisa buat bahan tanian, ya kan? Untuk harganya sendiri, Goliath indukan daun 9 mau 10, terah merah harganya Rp4.600.000. Untuk harganya sendiri Rp4.600.000. Goliath. Ini ada daun yang bawah itu kemakan ulet nih, tapi paling bawah bisa dibuang tuh. Tapi kalau dibuang sayang, biar nguning sendiri atau mati sendiri daunnya. Sayang kalau dibuang. Kemudian ada Aglonema Sinta.
Ini Sinta spesial. Insya Allah ini jumbo banget. Ini aglonema Sinta. Ini masih lokalan, yaitu hybrid Indonesia. Saya kurang paham. Insya Allah ini dari Pak Greg Hambali, karena ini natural Indonesia. Saya suka batikan natural Indonesia. Sinta, insya Allah dari Pak Greg Hambali. Untuk lebar daun, ini daun baru ya, daun baru. Lebarnya nih, kita lihat tuh, 14 cm, 14 cm atau sama dengan satu buku lebar daun. Untuk panjangnya nih, panjang daun 23 cm. Ini daun baru, 14 cm lebar, panjangnya 23 cm. Untuk bonggolnya sendiri kurang lebih satu jengkal dari sini, permukaan pasir malang atau permukaan media ke bawah itu kurang lebih 17 sentian kurang lebih. Ini bawa jarum 3 reel, cuman belum muncul karena satu bulan yang lalu baru saya ganti pot dan media. Ini Sinta jumbo roset tampilan ya kan. Insya Allah ini spesial jumbo. Harganya karena ini spesial 4.200 free ongkir. Sinta bawa jarum 3. Mantap. Kemudian ada aglonema, ini namanya mutiara. Aglonema mutiara ini sangat-sangat spesial jumbo. Jarang-jarang yang utuh jumbo, belum pernah dicacah. Ada jarum 2 kecil di bawah, paling baru 1 cm 2 cm di bawah, dan anaknya yang udah muncul 2, yaitu anakan daun kuncup dan daun 2. Anaknya ada 2 di samping kanan dan samping kiri. Untuk total jumlah daun keseluruhan itu ada 19, mau ke 20. Ada 20 daun. Untuk tingginya dari ujung akar, ujung bonggol sampai atas itu sekitar 40 cm. Kalau misalkan dari permukaan media itu tingginya 30 cm sampai daun ujung tuh. 30 cm. Nah, untuk diameter lebar bisa kita saksikan nih. 30 meter tuh. Ini lebar jumbo. Ini juga dari sisi samping 30 lebih, ini 30 lebih. Ya kan? Karena ini jumbo, sangat-sangat daunnya rimbun, mantap, utuh perawan. Lebar daun itu rata-rata 10 cm, rata-rata 10 cm, dan panjang daun itu 21 cm. 21 cm tuh. Panjangnya 21, lebarnya 10. Mutiara sejumbo dan seutuh ini kita bandrol dengan harga 4 juta. Bawa anak 4. Anak yang real udah muncul ke permukaan, yaitu daun 2 dan kuncup daun, dan jarumnya ada 2 di bawah. Anggap aja bawa anak 2 yang sudah muncul. Ini masih benar-benar utuh dan perawan. Dek, jumbo. Ini cocok buat koleksian yang suka perawan, yang suka utuh, yang suka jumbo. Ini cocok buat koleksian. Kemudian ada
Ini kebanggaan Indonesia, yaitu yang pernah menjuarai kontes internasional yang bernama POS atau Pride of Sumatra. Ini natural Indonesia, kita bangga dengan aglonema lokalan Indonesia karena aglonemanya itu tahan cuaca, tahan banting, dan insya Allah ini mantap buat koleksian. Yang pertama ini ada indukan POS rumpun 4 atau indukan bawa anak 3, yaitu daunnya sudah 4 dan daun 3 up dan daun 3. Untuk total indukan daun indukan itu sekitar ada 16. Ini bagus roset tampilan. Daun enggak ada yang cacat. Pride of Sumatra. Bawa anak 3 udah gede-gede, udah siap panen. Ini anaknya gede-gede banget. Beda dengan yang panenan. Anaknya gede-gede. Kita bandrol dengan harga Rp1.500.000 untuk Pride of Sumatra tampilan sejumbo ini. Rp1.500.000. Dan yang satunya ini bawa anak 7, yaitu indukan daun 16 dan anaknya 7 udah real muncul ke permukaan. Nggak tahu di dalam, insya Allah banyak lagi mata tunas aktifnya. Rata-rata daun anaknya, yaitu daun 1 up atau daun 2, sampai yang terbanyak yaitu daun 3 up, yaitu daun 3 mau ke 4. Anaknya real ada 7. Real ada 7. Untuk harganya sendiri, yang Pride of Sumatra bawa anak 7, yaitu Rp1.700.000 bawa anak 7. Bisa tinggal pilih. Dan ada juga yang indukan, indukan biasa. Yang ini kemarin saya ganti media, bawa jarum 2. Ini harganya Rp700.000 dan ini indukan belum pernah saya bongkar dan nggak tahu ada anaknya atau belum. Ini daun 11 up. Daun 11 up yang ini. Harganya Rp650.000. Ini jumbo ya, jumbo. Bisa kita ukur. Tuh, 30 cm lebih dari permukaan media. Kalau dari permukaan bawah itu sekitar 45 cm-an. Ini jumbo. Belum tahu ada jarumnya atau belum karena belum pernah saya cacah. Daun 12 atau 11 up, harganya Rp650.000. Dan yang ini bawa jarum 2, harganya Rp750.000. Daun 12, tinggal pilih pot biru atau pot putih, Rp650.000 atau Rp750.000. Dan ada juga yang ini anakan. Ini anakan, di kandang kakak saya itu masih ada 50 pohon. Ada anakan 50 pohon, yaitu rata-rata daun 3 atau 3 up. Untuk harganya sendiri per 10 yaitu Rp2.100.000 free ongkir sepulau Jawa. Rp2.100.000 free ongkir sepulau Jawa. Tentunya ada bonus kalau per 10. Kalau jumlah banyak lagi lebih murah. Ada panenan 50 pohon di tempat kakak saya, belum saya pindah ke sini.
Ini untuk sementara ada sekitar 17 pohon. Ada sekitar 17 pohon. Yang berminat silahkan. Natural Indonesia. Kemudian ada apa namanya? Hot Flaming Lady atau Hot Lady. Kalau Hot Flaming kan udah mutasi, karena ini belum mutasi full. Walaupun batik merahnya banyak, ini Hot Lady. Indukan bawa anak 4 reel. Anaknya 4 reel udah keluar, kuncup daun semua, 1, 2, 3, dan 4. Bawa anak 4, harganya 800.000 free ongkir. Untuk Hot Lady bawa anak 4, free ongkir 10 Jawa. Daun nggak ada yang cacat. Ini Natural Indonesia. Ini yang berminat, misalkan cuacanya bagus atau di daerah dingin pegunungan, ini bagus. Karena rawatan saya ini di daerah Cilacap atau pesisir. Ini udah cuaca ekstrim panas, ini pun masih tetap segar dan subur. Kemudian ada tiara merah. Ini ada tiara merah, masih lokalan, masih made in Indonesia atau hybrid Pak Greg Hambali. Tiara merah sampai banyak rumputnya. Ini bonggol, bonggolnya gede, rumpun 2. Ini bisa dipisah, bonggolnya bisa disimpan lagi. Saya nanamnya minggir karena bonggolnya di sini nih, di bawah itu bonggolnya di pinggir. Jadi saya nanamnya minggir, minggir ke sini. Akarnya gondrong. Rumpun 2 tiara merah ya, rumpun 2. Harganya 1 juta. Free ongkir bawa bonggol. Ini daunnya lebar. Lebar-lebar, panjang-panjang. Panjangnya 17 cm, lebarnya 9 cm setengah, anggap aja 9, anget. Rumpun 2, 1 juta, bawa bonggol. Kalau masih kemahalan, 950 untuk tiara merah. Kemudian ada ini nih, ini udah mulai impor, yaitu Gajah Mada. Ini made in Thailand. Gajah Mada ini tingginya 70, kurang lebih 68 cm. Dari bawah itu 68 cm. Kalau ngukurnya dari ujung bonggol, yaitu dari sini nih ya, di tengah-tengah pot, sekitar 78 atau bahkan lebih. Ini mantap, ini gede banget, super. Ini hampir sepinggang tuh. Ini sabuk, ini daun, misalkan daunnya diatasin hampir sepinggang. Tinggi satu lutut lebih, ini lutut. Ini udah sepaha, hampir sepinggang. Untuk panjang daun yaitu 29,5 cm, hampir 30 cm panjangnya, karena ini gede banget. Hampir 30 cm, 29 cm. Lebarnya itu 14 cm. Ini batangnya hampir 2 jari. Nih. Ini jari saya. Ini batang tuh, hampir 2 jari. Ini super-super jumbo buat jagger. Ini Gajah Mada hybrid made in Thailand. Setahu saya ini Thailand punya. Ini kita bandrol dengan harga 1.200.000
free ongkir untuk Gajah Mada segede ini nih. Gede banget. Mantap, jos. Kemudian ada Ablonema, ini namanya Ayu Green. Ayu Green sudah mutasi. Ini saya kurang paham hibrid Thailand atau Indonesia, tapi setahu saya ini Thailand punya kayaknya. Kurang paham kalau Ayu Green. Ini sudah hampir mutasi. Untuk Ayu Green yang mutasi seperti ini remaja, daun ada 7, harganya 700.000 free ongkir. Kalau masih kemahalan 650 free ongkir Ayu Green. Kemudian ada Aglonema jadul Made in Indonesia koleksian. Ini namanya Aglonema Abimayu. Abimayu indukan bawah, anak 1 dan jarum 1 di dalam. Ini harganya 2 juta Abimayu. Kemudian ada Kendedes. Struktur daun mirip tiara merah, cuman ngapsul, daunnya ngapsul. Bawah jarum 1, harganya 1.500.000. Kendedes. Ini Abimayu. Mirip Jontan 3000 dan mirip sekali Juliet. Ini Abimayu. Sudah jarang di peredaran. Enggak setiap stand punya Abimayu karena ini udah langka. Dan Kendedes mungkin masih banyak di peredaran tapi barangnya udah langka. Kemudian ada ini namanya Red Diamond, mirip dengan Suksom. Strukturnya ini mirip Suksom tapi warnanya hidup merah keemasan. Ada batik hijaunya juga. Ini daunnya lebar, kalau diukur dengan telapak tangan itu satu telapak tangan lebih. Daun barunya ini sangat subur, sehat. Daun barunya gede banget tuh. Bungsupnya udah mulai mau keluar semua. Oke. Ini harganya 1.850. Ini termasuk jumbo. Daunnya gede, lebar-lebar, panjangnya satu jengkal. Ya kan? Lebar daun baru itu satu telapak tangan lebih. Mantep ini Red Diamond. Impor punya ini biasanya. Kalau nggak salah, Red Diamond itu Made in Thailand. Kalau nggak salah, tolong koreksi. Karena saya masih ragu mau nyebitin Made in Indonesia itu masih ragu. Kayaknya ini Made in Thailand. Kemudian ada Suksom. Ini Suksom juga Made in Thailand. Ini ada dua jenis Suksom Made in Thailand. Suksom lilin, ini udah indukan, gede. Daun rimbun, ini juga udah gede. Ini udah tahan banting. Ibaratnya saya rawat di cuaca Cilacap yang ekstrim, panas. Ini masih subur. Ini banyak debunya, tinggal dielap, mantep. Kemarin saya nggak sempat ngerawat, 4 hari saya tinggal, jadi banyak debunya tuh. Ini harganya Suksom lilin, ini harganya 400 untuk indukan segede ini. Dan ini Suksom jaipong, harganya 500 jumbo, mantep. Free ongkir, kalau 2 pot 850. Kemudian ada Red Velvet.
Venus jumbo banget. Tuh. Gede banget ini. Pohonnya gede banget tuh, bisa dilihat ya indukannya gede banget. Hampir dua jari indukannya. Indukannya itu hampir dua jari. Daunnya itu rimbun, rumpun. Rumpun 5. Yang jumbo udah 2, mantep, gede. Ini daunnya panjang. Panjangnya 26 cm dan lebarnya ini kemakan ulat, daun baru kemakan ulat. Satu daun kemarin enggak ketahuan. Lebarnya itu 11 cm. Rata-rata 11,5 cm, ya rata-rata 11 cm lebar dan panjangnya 26 cm. Rumpun 5. Hanya 450 sejumbo ini. Gede banget ini. Gede jumbo. Mantap. Gede jumbo mantap. Kemudian ada legacy merah. Ini juga Thailand punya legacy merah. Bawa anak 5 yang anaknya daun 2 up, 1 up dan daun 1. Kemudian jarumnya ada 2 tuh. Jarum udah muncul ada 2. Total anakan yang udah muncul ke permukaan ada 5. Yaitu harganya 700 free ongkir. 700 ribu free ongkir seluruh Nusantara. Legacy merah made in Thailand. Kemudian ada Cinta. Cintaku padamu. Indukan bawa anak 1, anaknya udah mau jadi induk, tinggal pisah. Alias rumpun 2, Cinta. Harganya murah, 900 free ongkir. Cinta. Kemudian ada Red Heng Heng. Red Heng Heng rumpun 4 tuh ya. Rumpun 4 harganya 250. Rumpun 4. Mantap. Kemudian ada kebanggaan Aceh. Glonema kebanggaan Aceh, yaitu Rotundum Aceh. Ini biangnya Breed of Sumatera, nenek moyang dari Breed of Sumatera. Ini yang biasa buat silangan-silangan aglonema. Rotundum Aceh 2 pot 150, karena ini rawatan bungkul panjang, biasa buat nyilang. Udah rata-rata bawa jarum dan bawa anak. 2 pot 150 free ongkir. Kemudian ada Stardust merah. Ini juga barang dari Thailand. Ini hasil potong induk, masih bawa bonggol gede. Rumpun 2, harganya 375 rumpun 2. Kalau yang ini indukan, ini bawa jarum cuman belum muncul di bawah. Indukan gede, harganya 450. Rumpun 2 775. 375 yang rumpun 2. Yang indukan gede bawa jarum 400, tinggal pilih. 350 aja, anggap aja 350 atau 400. Free ongkir, terang aja free ongkir. Free ongkir. Yang terakhir ada Cochin Kompas.
kompakta, yaitu tembaga kompakta. Indukan atau rumpun dua bawah jarum. Ini natural rumpun bawah jarum dua di dalam. D. Barangnya subur banget. Lebar daun 11,5 cm dan panjangnya 21 cm. Ini gede, rumpun 2 bawah jarum 2 jumbo. Harganya 1.100.000 free ongkir. Kompakta sudah jarang sekali sekarang di peredaran. Ini kompakta ngebron, ini mantep, merah ke coklatan ke kuningan, jos. Cukup sekian review aglonema lokalan yang sudah hampir punah di pasaran. Tetap semangat dalam bertani, tetap merawat aglonema kesayangan, karena setiap merawat akan menghasilkan aglonema yang istimewa, subur, dan sehat. Salam lestari, salam aglonema, sukses selalu dalam bertani. Kopi pahit jangan diminum. Ane pamit. Assalamualaikum.